Oke, selamat pagi sahabat teman-teman semuanya di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview sekaligus cek sound nanti ya. Ini power baru saya buat kemarin pakai Bookbell tipe M270. Ini pakai trafo 10 ampere CT50. Enggak kelihatan sini, CT50. Ini saya pakai ini dua channel ya, tapi untuk edgingnya saya jadikan satu karena ini pakai per channelnya pakai 5 set. Drivernya pakai SOC504, yang satu ini juga sama SOC504, tapi sudah modifan ya, sudah di tef juga ini. Nah, sudah di tef semua ini, sudah di tef ini masing-masing per channel pakai Toshiba 2SC5200, ini 5 set tuh, 2, 3, 4, 5, ini juga 5 set, kipas pendinginnya 2, ini speaker protector punyanya BGR Bell juga. Untuk elko nya pakai apa ini ya, Nichicon kalau nggak salah, ini 10.000 mikro 100 volt, untuk diodanya pakai dioda Kiprok 35 ampere. Yang ini kosong, ini bisa dibuat dua channel lagi, jadi biasa 4 channel, cuman harus buat ke lubang speaker. Oke, kita cek sound dulu, kita hidupkan ya. Ini pakai ini ya, aku cek sound. Oke, kita buka separuh dulu sebelah kanan, sebelah kiri. Kita fullkan ini tanpa aksesoris ya, jadi dari HP langsung ke power sini, jadi tanpa aksesoris. Thank you.
review dan cek sound dari saya di MDNS Channel. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, sejahtera.